Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey ya, hari ini tajuk kita adalah tentang bab 8 ya, berkaitan dengan membina kemakmuran negara. Okey, membina kemakmuran negara kalau ini adalah buku teks awak ya, buku teks pembangunan kalau tak di sini sinopsis ya, pembangunan ekonomi diteruskan. Okey, pembangunan ekonomi diteruskan. Nah, ini menunjukkan yang kita ni sedang develop negara kita ya, sedang develop negara kita. Okay, seterusnya selepas pembentukan Malaysia demi kesejahteraan rakyat. Okay, setiap pembangunan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat ya dan kemakmuran negara. Kena ingat kerajaan adalah rakyat ya, yang memilih kerajaan adalah rakyat juga. So yang memerintah adalah rakyat. So apa yang mereka buat adalah untuk kebaikan semua. Ya, apa yang pemimpin perlu buat adalah untuk kebaikan semua. Ya, jadi dasar ekonomi baru. Okey, satu perkara yang awak belajar untuk bab 8 ini berkaitan dengan bagaimana kita membangunkan sebuah negara. Kita bermula dengan dasar ekonomi baru. Sebenarnya ada rancangan Malaysia ya. Ini yang diperkenalkan untuk sinopsis saja. Okey, dasar ekonomi baru DEB kita kenali dengan nama singkatannya DEB yang diperkenalkan untuk membasmi ya, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Okey. Kemudian yang terbesar yang kedua yang diperkenalkan ialah dasar pembangunan nasional atau DPN. Diperkenalkan untuk meneruskan dasar matlamat ni ya, untuk meneruskan matlamat DEB. Okey. Pelaksanaan kedua-dua dasar ini melalui rancangan pembangunan 5 tahun. Nah, ini kita panggil RMK tu. Ya, rancangan pembangunan 5 tahun. Atau sebelum merdeka kita kenal dengan rancangan Malaya. Ya, rancangan Malaya. Sebab kita sebelum merdeka pun kita sudah ada pilihan raya kan. So pemimpin kita sudah pun merancang pembangunan dari awal walaupun masih di bawah latihan ataupun penjajahan ya. Dari bawah latihan British lah maksudnya. Okey, menghasilkan kejayaan. Menghasilkan kejayaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan membangunkan ekonomi negara. Okey, ni perkara yang akan awak pelajari dalam bab 8 ya. Okey, berkaitan dengan dasar ekonomi baru ya, intipati tajuk di dalamnya ialah dasar ekonomi baru, pembentukan dan pelaksanaan, pembentukan DPN, pelaksanaan DPN dan pencapaian kejayaan lah. Kejayaan bagi kedua-dua dasar tersebut. Okey. Baik, ini adalah nilai sivik yang akan sebaiknya ataupun sebolehnya setiap awak ya, setiap pelajar mempunyai nilai-nilai tersebut. Ya, awak adalah warga negara yang mempunyai nilai sivik ya. Kepentingan memahami dasar kerajaan ini. Nah, sampai sekarang kerajaan memperkenalkan pelbagai dasar dan kita sebagai warga negara perlu tahu, perlu cuba untuk mengetahui tentang kepentingan kita untuk faham dasar yang kerajaan nak buat ya. Okey, kepentingan penglibatan rakyat. Kita mesti terlibat dengan dasar-dasar yang diperkenalkan. Okey, kepentingan menghargai harta awam. Ya, ramai sering bila nak guna sesuatu kita akan merungut. Kita kata tu tak ada, tu rosak, nak pergi naik bas banyak rosak, kita merungut. Tapi itulah harta awam yang perlu kita jaga. Okey. Kepentingan menjaga kelestarian alam. Ini sangat-sangat penting. Ya, kita menjaga alam sekitar. Ini masalah isu sampah. Isu sampah tu isu yang semua orang boleh buat. Ya, semua orang boleh buat. Dan jika semua orang buat, tidak ada masalah tentang sampah. Ya, sebab kita sudah ada sebuah negara yang teratur pembuangan sampahnya. So, setiap orang perlu bertindak dengan baik. Ya. Okey, ini kemahiran pemikiran sejarah. Seperti biasa, awak mestilah mengetahui tentang istilah pengguna istilah ini juga. Kronologi, susun bagaimana pembentukan itu berlaku. Ya, kemudian meneroka bukti atau usaha dalam pelaksanaan, membuat interpretasi pencapaian, ya, membuat anggapan-tanggapan tentang pencapaian ekonomi dan juga menyusun ya, macam mana awak menginterpretasikan tindakan kerajaan itu, dasar kerajaan itu, ya, membuat imajinasi, ya, masyarakat yang berbilang kaum selepas dasar ekonomi baru, ya, benda dah ada tapi awak imajinasikan bagaimana kerajaan menyusun masyarakat ini, ya. Membuat rasionalisasi dasar ekonomi dan memupuk perpaduan kaum.
Okey, ini adalah dasar pembentukan baru ekonomi tajuk 8.1. Cikgu akan gunakan nota sahabat cikgu atau guru yang sangat baik hati telah menyediakan nota yang lebih ringkas sebab awak pun sudah membaca dan cikgu hanya akan go through sahaja nota nota yang diberikan supaya kita lebih cepat bukan kita lebih memahami sebab awak dah baca, cikgu hanya tambahkan pemahaman sahaja. Ya. Okey. Baik, 8.1 pembentukan dasar ekonomi baru dasar ekonomi baru DEB. Ya, DEB. Okey, dasar ekonomi baru. Tempoh 20 tahun dari bermula tahun 1970 hingga 1990. Sangat lama kan? Sangat lama. Jadi perancangan di dalam dasar ekonomi itu sangat banyak. Dan bagaimana awak melihat negara membangun, inilah permulaannya. Inilah dasar kerajaan yang dilakukan untuk membangunkan Malaysia sedikit demi sedikit supaya kita jadi negara yang bersaing bersama negara-negara maju. Dan untuk pengetahuan, kita adalah negara dunia ketiga yang paling maju. Ya? Negara dunia ketiga, bukan negara dunia ketiga, tetapi negara dunia ketiga bermaksud negara yang baru hendak meningkat kemajuan. Negara pertama, negara majulah. Okey. Baik. Sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan. Ya, tengok ni. Dasar ekonomi ni dia merangkumi ekonomi dan perpaduan. Ya, dia merangkumi ekonomi dan perpaduan negara. Okay, kita nak faham ni. Kita faham supaya kita boleh ingat sebab kita tak boleh hafal satu-satu. So, kita bagi faham. Ya. Melalui apa? Apa dasar ekonomi baru ni dia bukan boleh keluar begitu saja. Dia dah termasuk dalam kumpulan rancangan jangka panjang. Ya, rancangan jangka panjang. Ni ya, rancangan jangka panjang. Berada dalam itu, barulah dikeluarkan programnya. Ya. Ini macam satu program besar. Di dalamnya ada apa? Ada dasar ekonomi baru. Ada DBP selepas itu. Ada pelbagai lagi lah. Ya. Selepas ini kita belajar. Okey, merangkumi empat rancangan pembangunan 5 tahun. Ya. Empat rancangan pembangunan 5 tahun. Nak tengok ni. Rancangan jangka panjang ni, rancangan jangka panjang ni, yang 1970 hingga 1990 ni, ini, empat rancangan, ni RMK. Kerajaan buat pace by pace, selesai satu bahagian mesti selesai. Dan tempoh datang 5 tahun, mesti selesai projek ni, mesti selesai dasar ni. Ya, jadi kita panggil RMK ni selama 5 tahun untuk satu RMK. Okay, dia mula ni. Rancangan Malaysia kedua. Ya, dia mula dengan rancangan Malaysia kedua. Sebenarnya kita mula dari rancangan Malaya pertama. Kemudian rancangan Malaysia kedua. Okay. 1971, 1975. Rancangan Malaysia ketiga, keempat dan kelima mempunyai perkara yang sangat-sangat besar di EB. Setiap empat sehingga mengambil masa selama 20 tahun. Sebab ni 5, 5, 5, 5 kan. So, dasar ekonomi baru ni tidak dilepaskan. Terus dilaksanakan sehinggalah Malaysia kelima. Okey, ya, itu yang nak disampaikan kepada awak ya, untuk pemahaman awak. Okay. Tujuan apa? Tujuan apa diperkenalkan? Memulihkan ketidakseimbangan. Memulihkan ketidakseimbangan. Maksudnya, kita sudah pun ada sosioekonomi. Ya. Kita sudah ada sosioekonomi. Tetapi sosioekonomi itu berlaku dengan secara tidak seimbang. Dan tidak seimbang dari segi kaum. Antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Okey, kaum antara wilayah tu, ya, kaum antara wilayah dan juga antara kawasan dalam wilayah yang sama. Contohlah Taiping. Contoh Taiping, ya. Taiping kan? Okey, kalau dekat Taiping, dekat bandar, kaya, ya. Siapa kat bandar? Golongan Cina. Sebab Lombong. Kan? Okay, kemudian dekat kampung, Melayu, petani. Kemudian ada estate, India. Estate India. Getah lah kan? Getah. Getah kan? Jadi, kat sini dah nampak dah walaupun satu kawasan Taiping, kawasan yang sama tapi kaum terdapat perbezaan sosioekonomi antara kaum. Ya? Okey, pelancaran kita tengok.
pelancaran sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Okey. Melalui rancangan ini, okey, sama. Ini sama pelancaran. Okey, sebagai rancangan, okey, pelancaran lah. Okey, selesai. Baik, latar belakang. Kita nak tahu sikit kan, sebab ada objektif berkaitan dengan awak perlu menerima latar belakang kan. Awak cikgu lupalah, ya Allah. Sebelum kita bincang tu, cikgu lupa nak tunjukkan. Kejap, ya. Side cikgu. Okey. Okey. Baik, di sini kita tengok dulu. Ya, cikgu sambung sikit tentang kita balik kepada permulaan iaitu objektif. Okey, ya, objektif pelajaran hari ini, ya, awak perlu mencapai standard prestasi, ya, menjelaskan pembentukan dasar ekonomi, so dasar ekonomi, menerangkan kepentingan memahami dasar kerajaan atau pembangunan negara, ya, menghuraikan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Menjelaskan kepentingan pelibatan rakyat. So ini adalah apa ni, satu prestasi hari ini, standard prestasi yang perlu awak capai. So tajuk kita akan ambil dua, iaitu satu pembentukan ekonomi dan pelaksanaan dasar ekonomi. Ya. Okey, objektif pada akhir pembelajaran ini, awak akan dapat menerangkan matlamat dasar ekonomi baru. Kemudian menjelaskan kepentingan memahami dasar kerajaan, sama yang kita bincang tadi kan. Menilai pelaksanaan dasar ekonomi baru, menyeraikan langkah. Itu mewajarkan kepentingan pelibatan rakyat. So, kita akan buat beberapa perkara lah. Okey. Di sini cikgu sertakan ini arahan pembelajaran kan macam biasa. Cikgu sertakan juga video kawan-kawan cikgu guru yang mereka telah laksanakan tajuk ni. So, jika awak tak faham dengan apa yang cikgu terangkan, awak boleh mengambil awak boleh melihat atau menonton video daripada sahabat-sahabat guru lah. Okey. Latihan soalan kebat kita akan bincang selepas sahaja awak mendengar apa penjelasan guru cikgu, ya. Okey, ini cikgu bagi sertakan juga nota yang cikgu bincangkan dengan awak bersama. Kemudian kita ada live worksheet dan juga homework. Baik, perkara ni kita akan lakukan selepas kita tamat pelajaran lah. Okay, kita akan balik kepada slide cikgu yang berkaitan dengan nota ringkas yang kawan ataupun guru sharekan dengan cikgu, ya. Okey. Baik, yang di sini kita bermula dengan latar belakang pembentukan. Ya, latar belakang pembentukan. Baik, Majlis Perundangan Negara. Majlis Perundangan Negara atau singkatnya ialah MAPEN. Ya, Majlis Perundingan Negara. Singkatnya MAPEN. Okey, ditubuhkan 1970. Pelbagai lapisan masyarakat. Ya, terdiri anggotanya terdiri daripada lapisan masyarakat. Mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum, kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk pupuk identiti kebangsaan dalam kalangan. Okay, ini ketika ni semua dalam bab yang lalu kita belajar, ya, bab 7. So pastikan bila baca kita memahami dan kita recall balik pelajaran yang lalu, ya. Okay, hasilnya terbentuklah dasar ekonomi baru. Okay, itu dasar ekonomi baru. Okey. Okey. Baik, pakar yang membincangkannya ialah Datuk Rais Saniman dari Malaysia, Dr. Jus Phelan dari Norway, Dr. Jack Parkinson dari Britain. So, pakar ekonomi perancangan ekonomi ni, dasar ekonomi baru ni adalah daripada Malaysia, Norway dan Britain. So, mereka mengambil berat juga mengambil apa, sebelum membina satu dasar, mereka mengambil tahu tentang keadaan rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia bagaimana. Okey, baik, sekarang ni kita tengok tajuk atau matlamat yang perlu awak kuasai, ya, dalam objektif. Kita perlu kuasai ini matlamat tujuan. Tujuan pembentukan. Tujuan pembentukan dasar ekonomi baru. Tadi kita sebut. Itu fokusnya adalah tentang perpaduan kesejahteraan kaum dengan strategi serampang dua mata. Okey, serampang dua mata. Maksudnya dalam kita menjaga perpaduan, dalam kita menjaga kesejahteraan,
kita juga perlu meningkatkan ekonomi. Setiap kaum itu peningkatan ekonomi berlaku. Tidaklah tidak seimbang lagi. Itulah yang dikatakan serampang dua mata. Ya, membasmi kemiskinan. Ya. Bagaimana kita nak perpaduan dan kesejahteraan? Mesti kita kena hilangkan kemiskinan dulu. Kita kena hapuskan kemiskinan. Basmi bermaksud hapus. Ya, hapuskan. Jadi, dengan menambah pendapatan. Tindakan pertama dilakukan untuk basmi, tambah pendapatan. Ya. Contoh, ya, katalah sekarang pun sebenarnya isu bas kemiskinan ini masihlah. Ya, masih ada tetapi tidaklah sampai tidaklah seteruk dahulu jumlah kemiskinan itu. Ya, kalau dulu lebih teruk. Jadi maksud menambah pendapatan macam sekarang kan gaji permulaan mesti 1,200. Kalau dulu 900. So itu maksud berlakunya penambahan, ya. Itu sekaranglah. Kalau dulu bukanlah sebanyak ini gajinya. Okey, memperbanyakkan peluang kerja. Banyakkan peluang pekerjaan tanpa kira kaum. Ya, tidak mengira kaum, so kita buka semua pekerjaan, ya, sama ada di swasta ke atau di kerajaan. Kerajaan pun ada ramai pegawai polis China, ramai pegawai India, kaitan awam kan, kaitan kerajaan. So tidak mengira kaum, ya. Okay, menyusun semula masyarakat. Ni awak kena macam ada sensitiviti sikit lah, ya. Macam betul sekali, ya, kerajaan kita menyusun semula masyarakat ni. Tadi cikgu ada beritahu kan, inilah ketidakseimbangan berlaku disebabkan inilah. Ni ketidakseimbangan. Jadi ini yang kita perlu susun semula. Ya, susun masyarakat. Maksud susun masyarakat, susun tu semula. Okey. Okey. Kurangkan, hapuskan pengenalan kaum. Tak nak lagi kaum Cina lombong, India estate, Melayu petani. Ni tak nak dah, ya, tak nak dah ikut fungsi itu, ya. Jadi menyusun semula. Okey, isu sosioekonomi, jurang sosioekonomi ekonomi antara bumi putra, antara bumi putra dengan bukan bumi putra. Okey, bumi putra Melayu lah, bukan bumi putra Cina, India. Bumi putra ni termasuk kaum etnik di Sabah dan Sarawak. Okey. Okey. Baik, jurang sosioekonomi antara pantai timur dan pantai barat. Pantai timur, pantai barat. Okey, pantai timur ni belah Kelantan, Terengganu, ya. Ada juga jurang perbezaan ni Perak, Kedah, Selangor, kan? Ni. Banyaklah belah pantai barat ni. So ada perbezaan, ada jurang juga sebab atas sebab sosioekonomi, faktor apa? Muka bumi, disebabkan British pun kurang melihat ke arah pantai timur. Jadi banyak kemajuan yang tidak dilakukan. Bukan kita kata British datang tu membawa kemajuan, tetapi disebabkan mereka mengambil harta ataupun eksploitasi sumber alam kita lebih banyak yang berada di pantai barat. Jadi banyaklah jalan raya, ya, jalan kereta api, ya, diwujudkan di belah pantai barat. Sebab tu, ya. Jadi ada jurang sosioekonomi. Okey. Jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dan bandar. Ini awak faham kan? Tadi kita dah terangkan yang Cina dekat bandar macam mana, kan? Dekat desa macam mana. Tentulah kemudahan-kemudahan juga lebih banyak di bandar. Pekerjaan juga banyak di bandar. Ya. Okey. Jurang sosioekonomi antara negeri. Okey. Antara negeri. Antara negeri itu, antara negeri maksudnya kalau tengok ni sekarang pun berlaku, masih berlaku, tapi tidaklah seteruk dahulu, ya. Contohnya Selangor sangat maju, Perak dulu maju sebab ada banyak timah, kan. Kedah maju sebab padi, kan. Jadi ini dah berlaku jurang perbezaan sosioekonomi antara negeri. Ya. Okey, kita tengok yang berikut. Dah 8.2 dah ni pelaksanaan dah. Ya, pelaksanaan. Pelaksanaan.
Ya. Ini cukup besar kan sebab tu dia terkeluar. Okey. Baik. Langkah basmi kemiskinan. Ya, langkah basmi kemiskinan. Maksudnya dah kita kepada 8.2 dah. Itu pelaksanaan dasar ekonomi baru. Ya, langkah basmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dah ada dalam pemikiran kita kan. Kita baca tajuk tu. Kita dah ada dalam pemikiran kita apa kefahaman kita tapi tak tahu lagi detail apa yang dilakukan. Bagaimana bagaimana nak basmi kemiskinan? Bagaimana nak menyusun masyarakat? Okey, kita nak tahu yang itu perkara tu. Okey. Pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, dalam perbincang ini kita kena bear in mind, kita kena ingat kita kena gunalah guna pengetahuan kita belajar ni untuk jawapan kehebat. Dan untuk jawapan kehebat. Jawapan kehebat ni sebenarnya jawapan sangat banyak kan. So cuma cikgu selalu bimbang yang awak tidak ada kata-kata nak diluahkan berdasarkan huraian kan. Sebenarnya awak ada je dalam pengetahuan, cuma awak nak gunakan. So cikgu sering nak ingatkan awak, setiap perkara pengetahuan yang awak tulis ni adalah kebaik. Contoh ya, misalnya awak buat satu bagaimana kita nak meningkatkan kemajuan negara. Awak pun cakap meningkatkan taraf hidup rakyat. Ya, apa contohnya? Ha, ni contohnya gerakan koperasi diadakan. Sampai sekarang pun ada koperasi kan? So, itu maksudnya. Ya, ha, kenapa nak meningkatkan taraf hidup rakyat? Nak buat huraian dia? Ha, untuk membasmi kemiskinan, untuk meningkatkan taraf hidup, untuk mengelak berlakunya pengangguran, untuk mengelak berlakunya kes jenayah sebab tak ada pekerjaan kan? Ha, jadi, benda tu adalah sesuatu yang biasa sebenarnya untuk awak. Okey. Kita akan tengok penduduk luar bandar. Okey, taraf hidup penduduk luar bandar dulu tadi kita sebut ya. Okay, penduduk luar bandar. Penduduk miskin seperti petani. Nampak miskin petani waktu tu Melayu lah. Okey. Pekebun getah dan kelapa. Pekebun ya. Pekebun bukan ladang. Okey. Nelayan, buruh, penduduk kampung baru. Ni penduduk kampung baru ni. Kalau masih ingat hari tu rancangan BRICS kan. Daripada apa tu. Komunis. Ancaman komunis. So, kita buat rancangan BRICS, maka wujudlah kampung-kampung baru. Kampung baru yang kita keluarkan dari luar bandar, letak di satu tempat, kawasan yang berpagar, yang dijaga, diberi, betul kita panggil pekerjaan lah dalam kawasan tersebut supaya kita selamat daripada ancaman komunis. So, pada masa tu, sekarang ni ada masalah, isu dah. Komunis dah selesai. Sekarang isu kita ialah taraf hidup rakyat tu. Kita perlu tingkatkan. Okey, apa usahanya? Usahanya ialah adakan gerakan koperasi. Ya, koperasi yang sedia ada tu kita lebih lebih gunakan, lebih aktifkan. Okay, apa program yang dilakukan? Penerokaan tanah baru. Ya, penerokaan tanah baru. Ini is Felda kan. Dah nak mulalah dalam dasar ekonomi baru ni. Ya, penerokaan tanah baru. Bantuan peralatan pertanian. Bantuan alat pertanian yang lebih moden sikit, lebih canggih sikit supaya lebih dapat produktiviti lebih banyak. Sebabnya produktiviti lebih banyak, barang keluaran padi tu lebih banyak dihasilkan ataupun tak rosaklah, ada racun ataupun ada baja, itu peralatan ataupun bahan yang diberi bantuan. Okay, khidmat nasihat kenapa berlakunya kerosakan apa ni yang tikus, bagaimana nak musnahkan tikus dengan kerosakan tanaman. Okey, okay. Kemudian subsidi benih dan baja, subsidi kan bantuan.
kemudahan kredit, kemudahan pinjaman lah. Kemudahan pinjaman. Kemudian pemasaran, tolong pasarkan, tolong pasarkan. Misalnya ada farma kan, kita tolong pasarkan. Pusat kemajuan peladang, kita ada tempat untuk kita rujuk. Okey, inilah usaha program yang sebenarnya memang boleh jadi sebagai huraian awak, yang boleh jadi sebagai contoh untuk awak bila menerus kebat. Okey, ini semua sebenarnya perkara yang tak asing lah. Banyak tajuk-tajuk lain yang kita boleh gunakan. Kalau dari segi akademik, pendidikan, kita boleh kata meneroka pendidikan ala baru. Kita guna istilah tetapi sesuaikan dengan perkara yang kita persoalkan. Bantuan peralatan pendidikan, ya, khidmat nasihat kepada pelajar yang menghadapi masalah. Subsidi dari segi komputer, laptop, handphone, ya, kemudahan pinjaman lah, sama kredit. Pemasaran ni kita tukarlah kepada pemasaran peluang pekerjaan, ya, untuk kita bekerja ada orang yang tolong kita. Misalnya awak masuk bidang sains dan teknologi, ada syarikat yang akan ambilkan kita sebagai pekerja. Jadi kita baru kita belajar. Kan? Okay, pusat kemajuan peladang kita tukar kepada pusat akademi, pusat latihan. Tengok benda yang sama tetapi kita ubah menjadi ikut situasi soalan yang ditanya. So tidak ada benda yang awak rasa sangat sukar untuk awak, ya. Pandai memanipulasi idea atau pengetahuan. Okey. Okay, sebab miskin. Sebab miskin. Penduduk bandar. Penduduk bandar tapi ada miskin juga. Sebab sebab apa dia miskin kat bandar? Kita kata tadi bandar kaya, bandar ada rombong kan. Tapi ada juga orang miskin sampai sekarang lah kan. Ada juga miskin. Sebab miskin? Sebab pendapatannya rendah. Masalah perumahan. Rumah sewa mahal. Pendapatan rendah. So macam mana nak belanja? Berlakulah kemiskinan. Okay, apa usaha kerajaan? Apa usaha kerajaan? Ini kalau soalan tanya, awak sebagai pemimpin, apakah usaha yang awak lakukan? Idea lah, kita ambil idea-idea ni. Ya? Okay, memajukan industri dan perniagaan. Ya? Memajukan industri dan perniagaan. Industri itu apa? Kilang. Ya? Perniagaan, usahawan. Ya? Membuka yang membuka peluang kerja. Dan meningkatkan pendapatan. Okay? Buka kilang banyak lagi. Bagi akademi ataupun belajar berkaitan dengan perniagaan. Perniagaan kena belajar, tak boleh terus-terus kita meniaga. Nanti kita cepat kalah, kita tak pandai nak handle kan. Kita kena juga cari mentor untuk belajar. So perlu, dapatlah peluang, membuka peluang pekerjaan, ya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Okay, sediakan kemudahan asas seperti pendidikan. Wajib setiap anak yang berumur 7 tahun atau sekarang ni kita kata 5 ke 4 tahun tu dah boleh pergi sekolah pra dah. Jadi wajib itu ada kemudahan asas. Okey, bekalan air, elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa, buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak. Ni RMT kan? Rancangan tambahan dan program rumah murah. Ini yang dilakukan untuk di bahagian bandar. Di bahagian bandar. Ya, perlukan, apa kata luar bandar tidak ada perkara ni. Tapi bantuan-bantuan untuk orang-orang yang miskin di bandar, ya, sebab kita tahu di bandar rumah mahal kan, gaji kecil, so kita wajib sediakan perkara-perkara ni. Okey, sebenarnya dekat luar bandar pun, kalau bandar pun buat perkara yang sama, cuma nak bagi tahu di bandar tu kita tak sebut tentang pertanian, kan, sebab kita sebut apa? Kita sebut tentang industri, kita sebut tentang perniagaan, maksud perniagaan besar lah. Ya? Okay. Baik, yang berikutnya yang dilakukan ialah rancangan buku hijau. Okay, ini nombor dua. Nombor satu tadi ingat tak? Nombor satu tadi, meningkatkan taraf hidup. Ya? Meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua berkaitan dengan rancangan rumah hijau. Rancangan rumah hijau, hijau, rumah hijau. Apa tu rancangan buku hijau? Apa tu hijau? Okay, dilancar oleh Tun Abdul Razak. Nama lainlah Gerakan Bumi Jaya. Mungkin dalam objektif tanya, selain nama Bumi Hijau, Buku Hijau, apa dia? Gerakan Bumi Jaya. Okey, 1974. Menambah pendapatan rakyat luar bandar, mengurangkan tekanan inflasi. Apa maksud inflasi? Barang
Lebih. Pasaran kurang. Atau belian kurang. Ya, atau belian kurang. Belilah, belian tu bukan belian batu, beli. Okey, tu. Jadi, buku hijau ni adalah untuk menambah pendapatan luar bandar. Kalau buku ini dah berkaitan dengan pertanian, ya. Bila berkaitan dengan pertanian, so dia adalah berkaitan dengan kawasan luar bandar. Ha, itu cara untuk awak ingat dia, ya. Okey, pengeluaran makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Ha, keluarkan makanan tu cukup untuk keperluan negara. So, tak perlu, tidak perlu import. Ya, tak perlu import, cukup untuk keperluan negara. Ya, kita jual dalaman sahaja dulu, bagi cukup dulu. Kemudian baru kita export. Okey, menggalakkan rakyat lebih cergas, melibatkan diri dalam pembangunan. Ha, ya, lebih aktif lagi. Memaksimumkan penggunaan tanah, maksimumkan penggunaan tanah untuk dapatkan hasil pendapatan sampingan. Okay, kalau kita mungkin kita getah katakan ataupun getahlah katakan. Okay, di tanah getah tu mungkin di bahagian-bahagian kecil tertentu kita masukkan tanaman-tanaman lain. Okay, di bahagian-bahagian tepi dekat dengan parit kita masukkan tanaman pisang ke, ya, pisang ke, nenas ke. Jadi ini jadi penggunaan tanah tu maksimum, tetapi kita dapat hasil dan kita dapat pendapatan sampingan. Getah dan nanas ini kita boleh jualkan, kan? Itu maksud kepada maksimumkan tanah, tetapi maksimumkan tanah dan mendapat pendapatan sampingan. Okay, usaha penggunaan tanah dengan tanaman jangka pendek. Penggunaan tanah dengan tanaman yang jangka pendek. Maksudnya selingan. Ha, macam cikgu cakap ni, tetapi dia secara selingan. Ha, kan? Bukan selingan atau bukan selingan seperti jagung, sukun, kacang tanah. Ha, maksudnya dia macam ni. Ada kawasan yang ditanam, macam cikgu cakap tadi juga. Ada kawasan ditanam getah. Kemudian di bahagian sini, kalau dia kata tanpa selingan kan, dia kata jagung, sukun, kan, kacang tanah. Atau selingan tu di celah-celah. Di celah-celah. Contohnya pokok kelapa sawit, di celah ni ada pokok tanaman lain yang ditanam. Pokok celah-celah ni besar, kemudian ada celah-celah tu ada tanaman lain. Jadi di situ maksudnya maksimumkan penggunaan tanah. Okey, penggunaan tanah. Yang kedua, pekebun berkelompok. Jangan berkebun sorang-sorang. Maksud berkelompok supaya dapat hasil yang banyak. Hasil banyak dan dapat dikongsi bersama. Sebab kita bekerja seorang dengan ramai, tentulah berbeza. Okay. Penternakan haiwan pula, kita perlu luaskan lagi. Yeah, penternakan haiwan dan pemeliharaan ikan air tawar. Sungai, sungai ataupun di parit lah. Parit ke kolam. Yeah. Parit tu bukan parit ni lah, parit yang terjaga lah macam tali air kan. Okay, yang berikutnya yang keempat, ya, dalam buku hijau ni masih dari buku hijau, ya. Buku hijau, yang buku hijau, pemasaran yang baik. Ha, pemasaran yang baik oleh siapa? Oleh farma. Jadi kita taklah kesorangan. Ya, kita taklah pergi jual buat-buat tanaman kebun-kebun kita tu, terhasil kita pergi jual seorang-seorang. Tak. Kita dibantu oleh satu unit lagi, satu pusat yang dipanggil farma. Ya, LPP dan agensi pertanian bagi memasarkan hasil dengan harga munasabah. Jadi harga tu telah ditetapkan oleh kerajaan ataupun agensi-agensi ni. Kan? Kadang-kadang kita ditipu oleh orang tengah. Orang tengah tak ambil, dia kata dia ambil harga-harga ni, kemudian dia jual lagi mahal. Tapi dengan farma, dengan LPP dan agensi pertanian ni, dah ditetapkan harga. So semua orang akan dapat sama. Ya? Okey, projek kecil lain yang seterusnya adalah jawatan kuasa petugas rancangan buku hijau peringkat negeri. Buku hijau ni ada peringkat negeri, setiap negeri tu ada. Telah ditubuhkan dan dipengerusi oleh Menteri Besar. Menteri Besar, siapa Menteri Besar? Ketua Negeri, Ketua Pemerintah bagi setiap negeri. Jangan jangan rasa macam besar sangat benda ni, sampai tak mau nak, tak nak faham. Okay, Ketua Pemerintah bagi setiap negeri tu ketua dia. Okay, jangan apa kalau suraja tu, cikgu ulang lagi ni. Ketua negeri. Ketua negeri. Okay.
Jadi, siapa pengerusi rancangan buku hijau? Bagi negeri, menteri besar, ya, yang bertanggungjawab mengesan kemajuan keseluruhan rancangan. Berjaya tak seluruh rancangan diaturkan tu bagi setiap negeri, berjaya atau tidak ditentukan oleh, diberi keputusan oleh menteri besar. Okay, di peringkat daerah pula, daerah, misalnya kita daerah Larut Matan dan Selama, urus teria rancangan buku hijau daerah telah ditubuhkan dengan dipengerusikan oleh pegawai daerah. Okay, setiap daerah ada pegawai daerah, ketuanya adalah pegawai daerah yang menentukan. Okey. Okay, kita ke seterusnya ialah memberikan penerangan kepada orang ramai. Yang ini memberi konsep dan tujuan rancangan penting untuk diketahui oleh semua orang apakah rancangan atau dasar yang dilaksanakan. Sampai sekarang pun semua isu adalah penting untuk rakyat tahu. Ya, semua perkara adalah penting untuk rakyat tahu. Okey. Kempen tanaman sekeliling. Ini kempen tanaman sekeliling rumah dengan tanaman dan ternakan jangka pendek. Ya. Maksudnya, setiap rumah digalakkan untuk ada tanaman. Sampai sekarang pun, ya, sampai sekarang pun kita digalakkan ada tanaman. So, kempen. Ini benda yang kita kata dalam kehidupan awak boleh, awak boleh, apa cakap, boleh, awak boleh jelaskan lah. Awak boleh jelaskan. Awak boleh buat dalam kawasan kehidupan sesuatu perkara tu nak buat, nak mula, nak bagi tahu rakyat macam mana. Kempen. Kempen. Sebarkan melalui media sosial sekarang kan. Media sosial. Kempen tu penting. So, beri nama kempen tu. Kempen apa? Macam ni. Mungkin beri nama kempen bumi hijau. Kempen lestari, lestarikan bumiku. Lestarikan rumahku. Kempen nama tu. Jadi dapat markah. Ya, nama tu dapat markah. Kempen tu dapat satu markah. Nama tu satu markah lagi. Ya, sebab macam tu contoh lah. Okay, jadi semua orang digalakkan ni sekarang. Baik, kesannya apa? Kesannya dapat mengurangkan import. Tadi kita sebutkan import bahan makanan. Okay, tanaman sendiri makanan. Kita tanam sendiri makanan kita. Kita tanam sayur-sayuran sekeliling. So, kita tak perlu beli kan? Jadi, itu dapat membantu ya. Mengelak pengaliran wang keluar. Ya, jadi di sini kita dah selesai bumi, buku hijau. Bumi, kan? Buku hijau. Yang ketiga, agensi, peranan agensi kerajaan. Okey, apa peranan mereka? Yang tadi kita sebut dah FAMA, LPP kan? Okey, sekarang kita sebut lagi agensinya ialah LKIM, Bernas, ya. Okey, RISDA, okey. Tujuannya apa? Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Ya, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Tadi pun kita sebut dah jagung skoi lah, jagung lah. Itu adalah kepelbagaian juga. Ya, kita ada getah, kita ada selepas tu barulah datang kelapa sawit. Dan sekarang kita nak pelbagaikan lagi. Ya, kalau di Sabah Sarawak kita ada lada hitam, ya, kita ada banyak lagi tanaman lain. Sekarang kita lagi tambah supaya menambahkan pendapatan rakyat. Ya. Okay, membuka peluang pekerjaan. Ya, ini semua informasi biasa yang perlu ada kat awak ya. Ya, memperbagaikan kegiatan ekonomi. Ini semua kebat juga, jawapan-jawapan kebat ya. Membuka peluang pekerjaan ya. Lebih banyak kepada semua kaum, memberi bantuan, bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman, khidmat nasihat. Sama macam tadi kan? So, sama juga dekat sini pun untuk kerajaan. Ini ya. LKIM. LKIM ni berdasarkan nelayan. So, I tu ialah ikan. So, kita ingatlah untuk ikan, kita kata LKIM, lembaga. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Memodernkan industri perikanan. Dari segi kapalnya ke, botnya ke, cara apa menangkapnya, ya, cara apa tu, jalannya ke, ya, cara tu dimodernkan. Okey, kenderaannya, enjinnya dimodernkan. Okey, LPP membantu pekebun kecil petani. Okey, pertanianlah, LPP itu untuk pertanian yang terlibat dengan koperasi. Okey, LPN mengawal selia sektor padi, lembaga padi negara. Selia sektor padi, beras, stabilkan harga padi. Ya, stabilkan harga padi. Okey, kemudian 74 dikenali sebagai beras nasional, Bernas. Pernah tengok kan? Bernas. Tahu ke nama ni? Bernas apa? Bernas tu ya, beras nasional. Ya. Okey, RISDA pula apa tujuan dia? RISDA buat penyelidikan. Tengok apa tanaman yang rosak, kenapa rosak. Dia buat penyelidikan. Bagaimana nak meningkatkan tanaman tu supaya dia keluar buah banyak. Supaya dia keluar buah yang berkualiti.
ya, produktiviti buah tu, ya, buah tu elok, buah tu apa, subur, buah tu besar, macam mana mereka lah membuat penyelidikan, ya, tanah tanah macam mana, benih macam mana, macam mana nak kahwinkan pokok supaya lebih banyak buah, macam mana nak buat supaya tanaman itu keluar banyak kali, misalnya padi kan dulu sekali kemudian dua kali setahun, eh? Okey, itu risda. Okey, yang keempat ialah lembaga kemajuan ataupun lembaga kemajuan tanah persekutuan atau kita lebih kenal dengan nama FELDA. So lebih baik kenal tahu kedua-duanya, ya, iaitu lembaga kemajuan tanah persekutuan atau FELDA. Eh? Lembaga kemajuan tanah persekutuan atau FELDA dan pembangunan tanah. Okay, peranannya apa? Buka tanah baru. Buka tanah baru. Teroka. Kalau kita cerita bilut. 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 Awak tengok cerita bilut. Awak akan tahu macam mana pengorbanan ataupun usaha yang dilakukan oleh orang pada ketika itu untuk membuka tanah baru. Apakah ancaman, apakah cabaran mereka. Ya, kita perlu rasai benda-benda ni. Sebab tu kita perlu tonton walaupun nampak cerita macam, cerita tak bestnya. Tapi itulah sejarah, itulah kita belajar erti kemanusiaan, erti pengorbanan. Ya. Kita tonton dengan rasa, tonton dengan jiwa. Okey. Buka tanah baru untuk pertanian secara teratur, ya, penempatan semula. Ini masuklah orang-orang pelbagai kaum untuk melihat, untuk pergi meneroka. Tapi lebih kepada orang Melayu lah, daripada asalnya. Okey. Okey, Felda tidak mengambil peneroka baru. Ya. 1990 dah tak ambil dah. 1990 dah tak ambil peneroka baru. Ada usahakan apa yang ada saja. Okay, 317 buah rancangan seluruh negara. Tengok ni. 317 buah. 317 buah Felda. Felda di negara kita. Okay, pengurusan Felda ni ada urus wang sendiri. Dia urus wang sendiri. Dia menyukakan badan berkanun yang menjana pendapatan sendiri untuk berkembang melalui perniagaan. Ya. Jadi, Felda uruskan keuangan dia. Kerajaan tidak salurkan peruntukan. Tidak salur peruntukan pun. Ya. Mereka jana sendiri, mereka susun sendiri, mereka aturkan bagaimana kemajuan untuk mereka. Okey, ini pengetahuan awak lah. So, usaha Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan. Ya. Luar miskin dipindahkan ke kawasan Felda. Maksudnya, penduduk luar bandar yang miskin, penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda. Ya. Mereka diberi tanah 10 ekar untuk diusahakan dengan kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Okey, maksudnya penduduk luar bandar tadi yang kita kata miskin, agak miskin, kita bawa mereka ke Felda, ke tanah baru dan mereka teroka tanah tersebut. Mereka diberi tanah, setiap orang itu diberi tanah sebanyak 10 ekar. Dan dalam tanah kawasan 10 ekar tu mereka tanam sawit, tanam getah dan ada rumah. Sebab tu nampak Felda ada rumah kat dalam kawasan ni kan. Itulah perkara yang berlaku. Okey, kemudahan pasti adalah sebab mereka tak ada satu bandar kat kawasan dalam tu. Jadi kemudahan tu pula ada, satu kawasan baru kan, satu perkampungan baru. So kemudahan ada seperti klinik, sekolah, ya, pengangkutan, koperasi, supaya ubah taraf hidup mereka. Ya. Okay, jalin kerjasama. Walaupun kita kata tadi mereka uruskan semuanya sendiri, tetapi kerjasama itu ada, perlu ada, ya, supaya pihak negeri itu mengetahui apa yang berlaku dalam Felda, ya, sebab masih di bawah tanggungjawab kan. So kerjasama dengan kerajaan negeri meneroka pembukaan tanah baru. Okay, nak minta tanah baru kan, so perlukan kebenaran daripada Menteri Besar, perlukan kebenaran daripada Sultan, bagaimana boleh ke buka tanah baru. So kita perlukan kerjasama. Okay. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah membawa kepada pembukaan Felda wilayah Sabah, wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Felda UAS di UMAS di Tawau. Okey, seterusnya di Sarawak, Sarawak Land Conservation, yes, and Rehabilitation Authority untuk membuka ladang kelapa sawit. Okey, di Sarawak kelapa sawit. Skim penerokaan juga terbuka kepada kaum lain seperti Felda Lura, Bilut, Bilut Eja Bilut Pahang ni ha. Felda Keratung Pahang dan Felda Sendayan. Sendayan maju sekarang kan, Sendayan. Okey, tengok ni adalah skim penerokaan. Okey, Felda Lurah Bilut. Ini ejaan dia salah tadi.
Reda lurah bilut di Bentong Pahang, Rancangan Pembangunan Tanah Berkelompok Pertama. Ah, 1957. Ah, 1957 baru merdeka, kan? Ah, baru sangat merdeka. Sebab itu cerita bilut ni sangat tragis, ya. Sangat tragis. So, tontonlah. Yang tengok ni peneroka dia. Bukannya orang Melayu sahaja. 400 orang Melayu, 169 orang Cina, 47 orang India. So, mereka bergotong royong, bergotong royong bina rumah dan tanam getah. Bayangkan hutan belantara tu, mereka tebang pokok, tebang buang semak. Di dalam hutan belantara tentulah ada binatang buas. Pada masa tu lagi lah banyak, kan. So, cabaran dan ancaman mereka sangatlah banyak, ya. Inilah yang mereka hadapi. Okey, Yayasan Sabah pula menyediakan peluang pendidikan untuk rakyat Sabah yang mewujudkan peluang bagi agihan kekayaan ekonomi dan operasi ada peladang agro, perkapalan, pembangunan hartanah, industri makanan, perikanan, industri minyak. Okay, ini adalah contoh bagi operasi yang mereka lakukan. Ya, tambah ni perkapalan sebab mereka sangat banyak di kawasan sana berkaitan dengan laut. Okey, ini SALKRA, iaitu tadi singkatan bagi apa tadi? Singkatan bagi apa tadi? Dia mana tu cikgu nampak singkatan namanya agak panjang. This one, ya. Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority. Itu, ya, SALKRA ni Sarawak ni, ya. Okay, dia berkaitan dengan perhutanan. Kita sedia maklum banyak kayu balak, ya. Banyak kayu balak, so perhutanan, peladangan, pertanian. So inilah dangit lah kapal sawit diusahakan oleh Bau Lundu Serian Si Aman Seratuk Saribas, ya. Kayu balak. Okay. Baik, yang kelima, pelaksanaan yang kelima, apa yang dilakukan ialah pembangunan wilayah. Okay. Peranannya pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Okay. Setiap wilayah tu dia ada dia punya agensi yang melaksanakannya. Contoh kat sini Kejora, singkatan, ni semua singkatan. Kejora, Ketengah, Dara, Kesedar. Ni ikut masing-masing negeri lah. Okay. UDA ditubuhkan tahun 71 berperanan dalam sektor pembangunan industri, pembangunan bandar baru seperti Bandar Tun Hussein On Jejeras dan Bandar Baru Uda di Skudai. Okey, Bandar Baru Uda di Skudai memang industri kedua-dua tempat ini sangat banyak hingga sekarang. Okey, jadi inilah permulaannya bermula daripada rancangan Uda ni 1971. Ya. Okey, kemudian kita tengok pula pemilikan modal saham. Pemilikan modal saham. Kita dah mula berjinak-jinak pandai menggunakan wang, melaburkan wang dalam bentuk saham. Inilah permulaan juga. Okay, sebab pengenalannya ialah kaum Bumiputera masih ketinggalan sebab tak pandai lagi menyimpan, ya. Kita banyak tinggal di bandar, di kampung pada asalnya, kan. So kita tidak ada, kita orang Islam dia ada peraturan menyimpan wang, kan. So kita perlu cara yang betul, cara yang nak meyakinkan, ya, nak meyakinkan Bumiputera untuk menyimpan itu. Jadi inilah permulaannya. So kaum Bumiputera ketinggalan. Jadi dalam pemilikan saham syarikat perdagangan, ya, kita tak berapa pandai, tak berapa yakin untuk menyimpan. Okay, jadi wujud perbezaan taraf hidup disebabkan tu, wujud perbezaan taraf hidup, perbezaan jumlah pendapatan, beza dengan Bumiputera dan bukan Bumiputera, ya. Okey, 1978. Ni bangunan ni. Bangunan Amanah Saham Nasional, ya. 1978, untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera, sektor korporat mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Okey, wujudkan. Kemudian ASN dan ASB, memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Jadi kita boleh laburkan duit dalam syarikat tersebut. Okay, Amanah Saham Malaysia, kita buka pula kepada bukan Bumiputera. Sebelum ni saham yang kerajaan handle ni adalah untuk Bumiputera, tetapi setelah itu kerajaan buka pula satu lagi amanah, iaitu Amanah Saham Malaysia yang boleh dimiliki oleh orang bukan Bumiputera, ya, penduduk bukan Bumiputera. Okey, yang ketujuh ialah berkaitan dengan pengenalan industri kecil dan sederhana
yang kita panggil IKS, ya. Kita panggil IKS, industri kecil dan sederhana. Okey. Kita ubah sikit-sikit. Okay, industri kecil dan sederhana. Okay. Okay, maksudnya merujuk industri pembuatan barang. IKS kan industri kecil. Nah, awak tahu kan kilang-kilang kecil tu. So, kita panggil IKS, industri pembuatan. Mereka buat barang-barang kecil-kecil lah, keripik lah, keropok kan. Okay, menggunakan modal yang kecil sahaja dan tenaga kerja pun tak ramai. Yang kedai frozen, buat karipap frozen, buat cucur balak frozen. Kan? Jadi, kita panggil itu sebagai IKS. Okay, tujuan IKS, memperbaiki taraf hidup, menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Okay, jenis IKF ialah kraf tangan, makanan, pakaian, inap desa tu homestay lah. Okay, kraf tangan, barang-barang kraf. Jadi ini juga ada masalah industri, misalnya buat labu sayur kan. Okay, IKS yang berjaya, Best Farm Corporation, Nurul Food, Ramli Food, Faiza Marketing, nama-nama lain boleh lah awak masukkan. Okay, sumber pinjaman, insentif dan nasihat. Sumber pinjaman, insentif, nasihat. Tiga perkara ni eh. Pinjaman, insentif dan nasihat. Ini orang kumpulan yang membantu. Ya, Bank Bumi Putra, Bank Perbanan Nasional. Okay. Kesannya, muncullah usahawan muda yang menyumbang pembangunan masyarakat dan negara. Kesannya, muncullah usahawan muda. Okay. Kemudian yang ke-8, perkara yang ke-8 yang kita bincangkan di sini ialah pendidikan tenaga mahir. Okey, setiap dari kita mesti ada perkara ini. Tak kiralah awak bidang apa, mesti mahir. Bidang pemotoran ke mahir, bidang pemakanan mahir, ya, bidang culinary. Mahirkan diri kerana setiap orang tu perlu ada kemahiran, ya. Apa kecenderungan awak untuk berbuat sesuatu? Mahirkan dia. Ha, jangan ala-ala je, sambil-sambil je. Itu sikit, ni sikit, itu sikit, ni sikit. Tidak ada kemahiran. Kita boleh belajar semua. Belajar semua sikit, sikit, sikit. Tapi apa minat kita? Apa cenderung kita? Cari. Carikan jahit ke. Apa sajalah. Kalau setengah-setengah orang hobi dari segi mahir, dari segi kereta api. Tapi dia tak boleh nak kerja kereta api, tapi dia tahu apa tentang kereta api dan dia buat koleksi kereta api pula. Mesti ada kemahiran tentang kereta api. Kan? Jadi kemahiran dia tu mungkin dia akan guna pada bila-bila masa yang mungkin kita tak sedar. Contohnya ada masalah di dalam kereta api, ada masalah. Tapi dia ada pengetahuan tu. So setiap orang perlu ada kemahiran, ya. Okey, tujuannya apa? Untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir, yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan industri. Jadi kita kerja pun kerja sungguh-sungguh sebab kita faham. Kita tahu apa yang kita buat. Kita bertani pun kita tahu kena tanah tu subur, kenapa dia tak subur. Mahir. Ya? Itu. Industri, kalau awak kerja bahagian bahagian mesin, mahir tentang mesin tersebut supaya tak berlaku kecederaan. Atau mahir sebab nak mengeluarkan produk yang lebih elok. Dapat kesan produk yang tidak elok. Jadi mahir. Kalau tak mahir, produk tu jalan-jalan-jalan sampai membazir. Akhirnya tak ada keuntungan. Akhirnya membawa ke kemusnahan ataupun pembaziran. Kan? Okay, pendidikan di sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pada dulu kan? Awal-awal ada kemahiran hidup. Sentiasa berubahlah kita ni untuk mengikut situasi atau kehendak kerajaan. Maksudnya pendidikan juga berubah. Okay, pendidikan menengah dibagi berdua jurusan, akademik dan vocational, kan? Vocational banyak kemahiran-kemahiran kan? Pemotoran, culinary, banyak kan? Pertanian pun ada. Okay. Institusi, menubuh sekolah teknik dan vocational. Tengok ni sekolah awal juga. Sekolah terawal, vocational typing. Maktab perguruan teknik, maktab teknik politeknik,
Pasir Gudang. Universiti Teknologi. Universiti Teknologi Mara. High tech sekarang. Shah Alam. Tak ada banyak kan sekarang kat Taipei berada. Ini adalah bahagian kemahiran. So, lepas sekolah, bolehlah intai-intai mana nak pergi. Ya? Tak punya minat pada kemahiran. Okey, kursus. Apa yang dilakukan ya untuk dapat tenaga kerja main, selain daripada itu kita adakan kursus ya, kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan tenaga mahir. Okey, kesannya pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup, mendapat pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Orang yang berkemahiran ni pendapatannya pun agak lumayan. Kan? Pendapatannya agak lumayan orang yang berkemahiran. Sebab tu setiap orang perlu ada kemahiran ya, tidaklah siapa kita perlu tentukan kita perlu mahir ni untuk lakukan ni, tidak, apa yang awak minat ya. Okey, kita sudah pun untuk tajuk ini kita sudah pun selesai, iaitu 8.1 dan 8.2 ya. Jadi cikgu mengharapkan apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan kebaikan dan mendapatkan ilmu yang sangat banyak berkaitan dengan pembangunan negara kita, bermula dengan dasar ekonomi baru. Ya, dasar ekonomi baru yang kita fahami, dia ada dua perkara yang paling utama, iaitu menyusun masyarakat dan juga tentang peningkatan kemajuan, iaitu dari segi perpaduan kita ya. Okay, meningkatkan taraf hidup, ya, membasmi kemiskinan dan juga menyusun masyarakat. Membasmi kemiskinan dan menyusun masyarakat itu adalah dasar ekonomi baru yang perlu dilaksanakan. Dan secara tidak langsung, ia akan membantu kita dari segi perpaduan, ya, perpaduan dan kesejahteraan. Berbagai perkara telah dilakukan selama 20 tahun sebab dasar ekonomi baru itu merangkumi 4 rancangan, ya, 4 RMK. Okey, tahun ini tahun 2021 kita berada di RMK ke-12. Ya, 2021 kita berada di RMK ke-12. Okey, cikgu harap mendatangkan faedah kepada awak. Semoga mendapat buat rujukan dan kita berhenti di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.